Kuasa hukum Raju Untung Mada melaporkan Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Muda, Rusman Emba di Polda Sultra. Rusman dinilai telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena membiasakan data identitas Raju Untung Mada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Muna, Rusman Emba, dilaporkan di Polda Sultra Kamis pagi. Rusman dilaporkan oleh kuasa hukum Raji Untung Mada atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pencemaran nama baik. Rusman saat ini menjabat Bupati Muna, dinilai telah memberikan informasi identitas pasien COVID-19 Raji Untung Mada tanpa persetujuan. Kuasa hukum Raji Untung Mada, Syarifuddin, mengatakan, seharusnya identitas orang yang terpapar COVID-19 tidak perlu disebarluaskan, apalagi orang yang tidak memiliki kapasitas dokter ataupun juru bicara gugus tugas. Kami laporkan itu adalah Ketua Gugus Tugas COVID Kabupaten Muna atas nama Elen Rahimba. Laporan terkait dugaan mempublikasikan informasi tentang data pasien, dan seharusnya itu dirahasiakan, itu tidak boleh dipublis. Sedangkan Rusman Emba, dokter saja yang memeriksa pasien, itu tidak boleh dipublis. Saat ini laporan telah masuk ke Ditreskrim Sus Polda Sultra dan menunggu proses hukum selanjutnya. Dari Kendari, Febro Tameng, iNews memberitakan.